Halo sahabat papan, lagu Bury Your Friend dirilis pada 30 Januari 2019 lalu. Sampai saat ini, lagu tersebut telah ditonton hampir menyentuh 202 juta views dengan 5 juta likes. Bury Your Friend sendiri artinya mengubur seorang teman. Secara garis besar, jika kita hanya melihat sekilas dari terjemahan liriknya saja, maka menceritakan seseorang yang sedang berbicara kepada sosok lain, sampai membuat dia ingin mengubur temannya dan bahkan mengakhiri hidupnya sendiri. Terdapat beberapa teori yang menyatakan lagu ini merupakan ritual pengorbanan teman. Di dalam video klipnya, pada bagian tangan-tangan tak berwajah yang mencekik dan berusaha mengontrol Billy, kemudian pada scene lain, tangan-tangan tersebut menyuntikkan sesuatu kepada Billy dan hal tersebut membuat Billy tidak memiliki kehendak atas dirinya lagi. Pada bagian lainnya, Billy juga terlihat seakan pikirannya dikontrol dan seakan dia dirasuki setan. Hal ini digambarkan dengan mata Billy yang menghitam semua dan dilanjutkan dengan lirik, "Jika diartikan, menempatkanmu di kegelapan, apa yang kau harapkan? Kami harus membuatmu seni kami dan menjadikanmu sebagai bintang kami dan menghubungkanmu." Lirik lainnya yang diperbincangkan adalah, "For the debt I owe, God that sell my soul, 'cause I can say no, no I can say no. Untuk hutang-hutangku, aku harus menjual jiwaku, karena aku tidak bisa bilang tidak." Sebagian orang berpendapat bahwa ketenaran Billy ini didukung oleh Illuminati, dan Billy merupakan salah satu anggota Illuminati yang baru, dan melalui lagu-lagunya, dia berusaha menyebarkan pesan-pesan setan, dan hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dijalaninya. Dan selanjutnya ada versi reserve, yang mana secara tidak langsung Billy meminta bantuan, dan beberapa lirik bermakna lainnya.